Di awal Ramadan, harga beras di Surabaya terus mengalami lonjakan harga yang signifikan. Di tengah kondisi tersebut, beras Bulog yang merupakan beras subsidi untuk menekan harga, justru sudah tidak terlihat atau hilang di pasaran sejak satu bulan yang lalu. Harga beras rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp2.000. Salah satu pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur mengatakan, sudah satu bulan tidak ada pasokan beras Bulog yang datang. Padahal banyak pembeli yang memilih beras subsidi pemerintah tersebut karena harganya lebih murah. Sebelumnya beras Bulog disalurkan sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya harga beras karena belum musim panen. Oh, itu sudah enggak ada, sudah lama, Mbak. Sementara itu di pekan pertama bulan puasa ini, pemirsa, harga beras di Purwakarta juga masih merangkak naik. Para pedagang mengaku kondisi ini disebabkan naiknya harga dasar gabah dan harga eceran tertinggi beras. Misal saja beras kualitas medium yang naik hingga Rp1.000 per kilogram, kini dijual mencapai Rp12.000 per kilogram. Padahal pedagang mengaku hasil panen dari petani merata. Namun dinaikannya harga dasar gabah menjadi Rp5.000 per kilogram, serta harga eceran tertinggi beras medium menjadi Rp10.900 per kilogram di zona satu wilayah Jawa, diduga membuat harga beras di pasaran kembali naik. Selain beras, telur ayam juga menjadi komoditas yang harganya terus meningkat. Harga telur ayam naik dari Rp28.000 menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Ini belum terpengaruh panen atau gimana, Pak Haji? Ya panen sudah panen, bahkan sudah hampir merata di setiap daerah yang saya tahu. Cuman karena mungkin karena ada penyesuaian harga dari pemerintah dengan kenaikan harga dasar gabah maupun harga dasar beras. Jadi beras masih tetap di kisaran Rp10.000 ke atas. Masih di atasan itu kan? Untuk harga beli. Untuk harga beli. Jual 11 kurang untuk medium. Kalau untuk pembelian gimana, Pak Haji? Penjualan maksudnya? Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk bulan puasa biasanya memang cenderung sepi dulu. Nanti minggu kedua, minggu ketiga, baru mulai ramai. Masih tinggi. Dari sananya? Iya. Berarti Bapak masih jual berapa? 231. 31. Sebelumnya berapa, Pak, ini, Pak? 10 hari kemarin, 28. Terakhir. 28? Iya. Jadi penyebab kenaikannya kenapa, Pak? Kemarin mungkin menjelang mau hari puasa, ya sekarang kayaknya kalau turun lagi juga. Masih tetap aja, Pak, ya? Tetap. Malah kayaknya mau naik lagi. Mau naik lagi? Iya. Paling tinggi berapa, Pak? Perkiraan sekarang mau menjelang...